First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. It's like on edge right now. Wah, itu lantai 2 ya? Iya, lantai 2. Wih, ada pagar-pagar. Memang nih, dia kalau ini konsepnya kayak retro-retro gitu ya, industri, industrial. Wih, masih batu tela. Ini asli Ambon ya? Iya, betul asli Ambon. Tanpa panah. Jadi memang kalau misalnya naik, ah ini dia lantai 2 ini. Kalau naik ke lantai 2, ini ornamen-ornamennya tetap vintage. Gitu bang ya? Iya. Wah, ini ada bartender ya. Mas yang ganteng ini coba senyum dulu. Barista ya, mana barista? Wah, barista ya. Ya, jadi ini kalau pesan di sini, menu-menunya langsung situ ya? Iya, langsung situ. Wow. Jadi di sini memang selain kafe, di sini juga memang ngurusin buat plat-plat nomor. Nah, sini ada plat-plat nomor. Nah, di belakang tetap ada tulisan-tulisan vintage-nya, dikit-dikit. Tapi kita duduk baru pesan makanan kali ya. Nah, ini adalah salah satu spot. Coba kita lihat pemandangan-pemandangan sana dulu ya. Kita bagi dulu. Ah, ini dia. Kayu Manis Cafe lantai 2. Jadi nuansanya tetap sama, ada karung-karung, ada vintage. Kemudian ornamen-ornamennya juga tetap sama nih. Lihat. Rame ya. Kalau misalnya udah minum kopi, udah makan roti coklat sama apa tadi? Teh kayu manis. Ini kira-kira main course-nya, menu utamanya apa nih makanannya? Utamanya itu nasi apa tuh tadi? Ayam geprek ya. Ayam geprek sama mie cakalang. Mie cakalang. Iya. Oh. Pasti berasa. Aku akan pesan ayam geprek sama mie cakalang. Ayam geprek sama mie cakalang. Ada salah satu lagi yang katanya menurut rekomen tuh yang nasi sapi lada hitam ya. Wah, nasi sapi lada hitam sama bakso ya tadi katanya. Abnormal ya. Bakso abnormal. Malam. Kenalan dulu Reza dari Net TV. Reza dari Net TV. Wah. Ini lagi pacaran atau lagi gimana sih? Ya, pacaran bertiga. Oh, pacaran bertiga. Duduk boleh? Wah, gak boleh juga, harus duduk. Jadi ini kenapa, apa yang membuat kalian makan di Kayu Manis Cafe ini? Murah sih. Murah, harganya terjangkau ya? Gak murahan kan? Enggak, jadi gak murahan. Nah, ini yang dipesan menu apa nih? Instan. Mie instan. Ini bedanya apa sih mie instan ini? Ya, benar. Oh, padis. Iya, padis. Sekarang ke arah sana nih. Kira-kira apa yang membuat pengunjung-pengunjung sini betah di Kayu Manis Cafe? Nah, pengunjungnya boleh lihat sendiri kan? Ah, ini ada salah satu artis di sini. Kayaknya nih. Kita lihat dulu. Emang yang stand up comedy bukan sih? Oh bukan. Kenapa memilih Kayu Manis Cafe ini datang sini? Penasaran aja, makanya mau datang. Oh, penasaran ya? Di sini? Ah, kayaknya sini seru nih makanannya nih. Selamat malam. Selamat malam. Ini emang pas makanan apaan sih? Nasi goreng kayu manis. Nasi goreng kayu manis? Ya. Dia pakai kayu manis? Tidak tahu. Kayaknya. Widih, lihat dong sosis. Nih, ini ototnya gara-gara sosis ini. Ini kayaknya. Kenapa Mama memilih di kafe ini? Hah? Nyaman ya? Lebih asik ya? Ya. Makanannya gimana makanan? Enak. Enak ya? Wih. Harganya juga bersahabat. Orangnya bersahabat. Owner ya? Harganya. Jadi memang di sini Abang Wayne cari yang murah ya? Bagus. Memang itu salah satu strategi anak kuliah adalah mencari makanan yang murah ya. Enaknya makanan apa yang Ketua akan coba di Kayu Manis Cafe ini? Ketua akan lihat-lihat, kemudian Ketua akan tes makanan-makanan recommended dari Kayu Manis Cafe. Ya,
katanya kayu manis ini dia beda dengan kafe-kafe lain yang ada di Ambon ya. Itu salah satunya apa sih, Dewan? Salah satunya tuh talent yang ada tuh, talent yang ada tuh itu stand up comedy. Stand up comedy Ambon ya. Pasti penasaran ya, stand up comedy Ambon itu kira-kira lucu sih. Wah pasti lucu lah ya, namanya juga stand up comedy. Stand up comedy perform setiap? Performnya setiap hari Jumat malam. Jumat malam. Ini diantar sama abang lada sapi hitamnya. Weh, sedap. Nah, oke. Lagi abang, jangan balik-balik lagi ya. Nah, ini salah satu menu rekomend dari Kayu Manis. Namanya nasi sapi lada hitam. Dari dia punya tampang hitam-hitam gini, apakah enak? Wah, pasti kayu manis enak lah. Kita tes ya. Garpu sampai 2 loh, cendoknya. Ini dia nih, sapi lada hitam ala kayu manis. Sih, wih bumbunya bro. Bawang bombay di atas itu menandakan memang dia harus biar menghilangkan dan gitu toh, dan dia punya rasa itu pasti bercampur. Ada daun seledri sampingnya. Penampilannya cukup manis. Nah, Tades, apakah penampilannya semanis rasanya? Black peppernya memang berasa. Dia pedes, tapi sih kalau pedes sekali bagaimana? Ini bagaimana ini dia dimakan dong. Jadi lapar. Berarti enak. Tuh, jadi lapar. Tades ya. Centolo pedis dan enak. Nah dan cuma bawang-bawangnya full. Biar saya enak, kasih daun seledri dikit. Campur dikit, biar rasa sayur, biar sehat.